Pekerjaan sambilan si manusia hutan. Ini foto manusia hal misterius itu. Katanya dia itu makhluk penunggu hutan. Kalau diperhatikan, hampir sama seperti Yeti Bigfoot ya. Foto itu aku dapat dari teman papaku yang bekerja di stasiun TV. Demi mendapatkan foto itu, mereka sampai melakukan ekspedisi khusus ke hutan. Hebat ya? Yang hebat itu bukan kamu, tapi teman papamu. Tapi gambarnya terlalu jauh, jadi kurang jelas. Siapa tahu itu manusia atau beruang. Sini, walaupun dari jauh, itu perjuangan, tahu. Memangnya kamu bisa menunjukkan yang lebih jelas, Nobita? Bisa saja. Nobita. Pokoknya begitu ketemu, langsung aku foto ah. Yamagon. Percaya kan dia ada? Aku tidak yakin. Besar sekali ya. Yamagon. Itu. Itu dia. Yamagon, tengok kemari. Tengok kemari. Wah, besar sekali. Iya, besar sekali. Itu Yamagon ya. Ini beneran ya. Benar-benar hidup. Apa kita bisa ke seberang ya? Coba bisa. Tidak mungkin, jurangnya terlalu dalam. Kemana dia ya? Aneh. Wah, mungkin dia masuk ke gua itu. Ternyata palsu. Sudah kubilang, manusia hutan Yamagon itu tidak nyata. Jahat, dia menipu orang-orang. Gak akan kumaafkan. Biar aku adukan ke stasiun TV saja. Ya, aku ikut. Kamu kenapa? Pasti orang-orang akan kecewa, kan? Ya, apa boleh buat, Nobita? Nah, kita pergi ke puncak Gunung Himalaya saja, mencari Yeti Bigfoot di sana. Tidak, aku tidak mau. Himalaya itu luas sekali. Itu gunung tertinggi di dunia. Lagi pula makhluk itu belum tentu nyata. Percuma mencarinya jauh-jauh ke sana. Iya, aku tahu. Makanya kita coba dulu biar tahu kebenarannya. Orang-orang kan taunya itu mitos, ya kan? Lari, jadi Bigfoot. Tolong. Punya baling-baling bambu, kenapa repot-repot lari? Namanya juga gerak refleks. Pintu kemana saja dia makan. Kalau rusak, kita tidak bisa pulang. Bisa gawat. Jeli penerjemah rasa es. Halo, Yeti Bigfoot. Pintu itu bukan makanan. Aku kasih yang lain saja ya. Apa? Begitu ya? Katanya dia bukan mau makan pintu. Dia cuma kelaparan. Tidak tahu mau makan apa. Kamu tidak punya makanan pengganti satu pun. Apa ya? Terpaksa deh. Ini enak. Makanlah. Ambil. Kamu keliru. Dia bilang ini makanan yang paling enak yang pernah dia makan. Nah, kamu tunggu di sini saja ya. Sebentar saja. Ini dia ketemu. Oh, ketahuan hutan seluas ini di wilayah kita akan habis ditebang. Padahal kita sudah berusaha mencegahnya.
Oh, kalian yang tadi. Kenapa kalian melakukan penipuan? Tegas sekali. Kenapa sih? Sebenarnya kami hanya bermaksud mempertahankan wilayah hutan kami ini dari pembukaan proyek industri. Untuk mencegah desa kami tergusur, kami berdemo dengan cara kami. Setelah sesaat boneka monyet itu dipakai, tiba-tiba ada pendaki gunung melihatnya. Cerita itu pun cepat menyebar. Bukan. Mereka pun berbondong-bondong datang kemari ingin melihat wujud manusia hutan. Akhirnya desa kami menjadi objek wisata. Ada juga yang berbisnis makanan, souvenir Yamagon, kue mochi Yamagon, banyak sekali. Kami tidak berani mengakuinya. Apa boleh buat, terpaksa kami berbohong. Desa ramai lebih baik daripada hutan digunduli. Pak Tasuke, kenapa makan sembenya cepat sekali? Aku duduk di sini. Kalau begitu yang di sini. Hey, Yeti Bigfoot, sepertinya kamu lapar sekali. Ya sudah, tidurannya.